teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2023, materi tentang operasi hitung bilangan. Oke, ini dia soalnya. Suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 pekerja. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah titik-titik-titik pekerja. Oke, soal perbandingan di atas diselesaikan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Jika pekerja sedikit, maka waktu yang dibutuhkan banyak. Sebaliknya, jika pekerja banyak, maka waktu yang dibutuhkan sedikit. Maka model matematika dari soal di atas adalah delapan belas pekerja dapat menyelesaikan pembangunan selama 24 hari. Maka dalam waktu 16 hari, X pekerja diselesaikan dalam waktu 16 hari. Maka perhitungannya adalah X sama dengan 24 kali 18 per 16. 16 coret, 24 coret, 2 3. 2 coret, 18 coret, 1, 9. X sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27. Maka, dalam 16 hari dapat diselesaikan oleh 27 pekerja. Maka, banyaknya pekerja tambahan adalah 27 min 18 sama dengan 9. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah E, 9. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2023, materi tentang operasi hitung bilangan untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!